Sahabat peradaban kasih psikologi yang terkasih, selamat berjumpa dalam segmen khusus pada sesi ini. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada panjenengan semua yang merayakan Natal. Pada Hari Raya Natal tahun 2021 ini, saya berbagi renungan melalui artikel-artikel Natal yang saya tulis di beberapa koran, sekurang-kurangnya 4 koran yang memuat renungan Natal saya. Yang pertama itu dimuat tanggal 22 Desember di Tribun Jateng dengan judul Natal dalam Persaudaraan. Kemudian yang kedua, pada hari ini ada 3 artikel saya yang dimuat. Yang pertama di The Jakarta Post, koran bahasa Inggris dengan judul Celebrating Christmas in the Ecological Spirit. Dan kemudian yang kedua di Harian Suara Merdeka dengan renungan berjudul Menyambut Natal Bersama Para Ibu. Lalu yang ketiga hari ini, artikel dimuat di Solo Pos yang berjudul Natal di Tengah Krisis Ekologi. Renungan-renungan Natal itu saya bagikan agar menjadi sumber inspirasi bagi kita semua dalam menyambut Natal di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Selamat Natal, semoga bermanfaat, Tuhan memberkati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih psikologis, berkah dalam.